Penampilan fantastis ganda putri Indonesia, Greysia Poli Apriyani Rahayu, di final Olimpiade Tokyo 2020 terus jadi sorotan. Salah satunya momen sensasional Greysia Poli yang berganti raket di pertengahan laga tersebut. Hal itu terjadi kala menghadapi rally panjang di set kedua. Saat itu, pasangan Indonesia sedang unggul 8 angka dengan skor 18-10 dari wakil China, Chen Qingchen, Jia Yifan. Pertarungan sengit pun tersaji karena ganda China berusaha mengejar ketertinggalannya. Alhasil, terjadi rally panjang kala itu. Namun di tengah-tengah pertarungan tersebut, ada masalah pada raket yang digunakan oleh Greysia Poli. Tetapi dengan cekatan, dia langsung berlari ke pinggir lapangan dan mengganti raketnya yang bermasalah dengan yang baru. Aksi ini mengundang decak kagum karena dilakukan dalam waktu singkat, yakni 3 detik. Saat itu, Apriyani Rahayu pun dengan tangkas bisa meladeni perlawanan duo China sendirian di lapangan. Pada akhirnya, rally tersebut pun dimenangkan oleh Greysia Apriyani. Mereka sukses menambah raihan poin menjadi 19-10.